Pemberitaan yang mengatakan jika istri Piu, Anastasia Florin Limasnax, terlibat atas penabrakan di kediaman pengusaha Adi Gunasutowo, membuat Piu merasa terpukul. Pasalnya Piu yang membantah tegas jika Florence bukanlah istrinya seperti yang banyak diberitakan saat ini. Piu juga berusaha menyembunyikan pemberitaan ini mengingat kondisi sang istri yang baru saja menjalani operasi. Kebetulan aja mungkin ada beberapa teman yang tahu bahwa saya baru aja melakukan operasi di Singapura dan beberapa hari kemarin dia lagi medical check up. Kemarin juga saya sampai sekarang saya berdosa banget karena saya harus ke Jember karena saya tidak bisa katakan karena dia kemarin mengeluh jantungnya agak sakit dan kemarin saya sudah berdosa ke dokter baru bisa hari ini, harusnya hari ini saya memeriksa dokter. Jadi karena ini semua jadi batal dan saya meminta dia untuk tidak mendengarkan berita apapun. Kita matikan TV, bahkan telepon kita mati. Meski Piu berusaha menyembunyikan pemberitaan ini dari sang istri, namun istri Piu tetap saja bisa mengetahui pemberitaan yang tengah marak ini. Flo, begitu istri Piu biasa disapa, mengomentari kepada suaminya jika hal ini bukanlah urusan penting yang harus ditanggapinya. Sebagai suami yang baik, Piu pun siap pasang badan untuk membela nama baik istri tercintanya. Saya tanya ke dia, dia kaget. Kaget bukan berarti dia shock, lalu dia ragu, dia segala macam. Dia bilang, ini bukan urusan apa sih, ini urusan kecil tuh ya. Jadi nggak perlu harus dia juga harus bikin statement. Karena saya bilang, karena ini adalah menyangkut nama saya, ya saya harus ke depan, harus jalan.